Halo anak-anak Stepa Hebat, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Harapan Pak Samuel, ya kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar, sehingga kita bisa meraih prestasi lebih gemilang lagi. Anak-anak, pada kesempatan ini, Pak Samuel akan menyampaikan beberapa informasi terkait apa yang harus kamu sama-sama kerjakan dan lakukan di minggu yang akan datang. Informasi yang penting yang harus kamu dengan seksama perhatikan adalah terkait dengan penilaian tengah semester bagi kelas 7 dan kelas 8 dan penilaian akhir semester kelas 9 pada semester genap ini di tahun ajaran 2021-2022. Anak-anak, dasar kegiatan dari kita melaksanakan PTS maupun PAS yang pertama, Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Madiun nomor 420/1324/401.10/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang pemberitahuan pelaksanaan PTM terbatas. Kemudian dasar kegiatan yang kedua adalah kalender pendidikan SMP Negeri 4 Madiun. Selanjutnya, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Madiun nomor 800/110/401.401.4.4/2022 tentang penilaian tengah semester genap kelas 7, 8 dan penilaian akhir semester genap kelas 9 tahun ajaran 2021 dan 2022. PTS, PAS, SMP Negeri 4 Kota Madiun akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret tahun 2022, yaitu besok hari Senin, ya, 14 Maret 2022. Kemudian hari kedua tanggal 15 Maret, hari ketiga tanggal 16 Maret, hari keempat tanggal 17, hari kelima tanggal 18 Maret. Dan untuk hari yang keenam, anak-anak, diperhatikan tanggal 21 Maret tahun 2022. Kemudian ujian PTS maupun PAS dibagi menjadi dua sesi, yaitu mengacu kepada surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Madiun tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas 50%. Jadi anak-anak diperhatikan, baik kelas 7, 8, dan ke-9, itu akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, bukan kelompok A, B, C, D. Kalau kelompok A, B, C, D itu berarti PTM 25%. Ini kembali kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Tentunya kalian masih ingat ya, kalian ada di kelompok 1 ataupun kalian ada di kelompok 2. Terus kemudian anak-anak, pelaksanaannya seperti yang bisa kalian lihat pada tabel, hari Senin sampai dengan Kamis 14-17 Maret 2022, sesi 1 itu dimulai pukul 7 ya, kemudian berakhir pukul 9 lebih 45 menit. Sedangkan sesi 2 dimulai pukul 10.15 sampai dengan pukul 13.00 atau jam 1.
itu untuk hari Senin dan sampai dengan Kamis ya. Mohon diperhatikan ini ya. Kemudian hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 kegiatan akan dilaksanakan mulai pukul 7 sampai 8.30 itu untuk sesi 1. Kemudian sesi 2 dimulai pukul 9.00 sampai 10.30. Sedangkan untuk tanggal 21 Maret atau hari Senin ya, sesi 1 dimulai pukul 7 dan berakhir pukul 9.15. Kemudian disambung sesi 2 pukul 9.45 sampai pukul 12.00. Jadi ingat anak-anak ya, untuk kegiatan PTS atau PAS yang akan dimulai Senin depan, yaitu tanggal 14 Maret 2022, kalian kembali kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk pembagian 50%-nya. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 untuk pembagian 50%-nya. Dilanjutkan anak-anak, untuk pelaksanaan PTS maupun PAS itu akan dilakukan secara online dari sekolah. Jadi tidak dari rumah ya, dari sekolah. Berarti kalian masuk ke sekolah. Bagi kelas 9, penilaian akhir semester itu menggunakan laptop yang dipinjami dari sekolah. Ini wajib. Untuk kelas 9 wajib menggunakan laptop dan harus membawa laptop tersebut yang dipinjami dari sekolah. Sedangkan untuk PTS kelas 7 dan kelas 8 menggunakan smartphone atau HP ya anak-anak ya. Terus kemudian kalau kalian punya tablet ataupun punya laptop, silakan bawa. Mana yang lebih mudah untuk kalian bisa melaksanakan kegiatan PTS. Dan harap menyiapkan kuota data internet ya pada masing-masing smartphone atau tablet yang kalian punya ya. Jangan sampai nanti ketika pelaksanaan PTS kalian kebingungan gara-gara kuota data internet kalian tidak ada. Sebagai catatan anak-anak, laptop maupun smartphone atau tablet yang kalian bawa ya, daya baterai dalam kondisi full ya dari rumah. Jadi kalian memang harus mempersiapkan ini ya, semalam gitu ya, di cas dulu. Ataupun kalau kalian bangun pagi kemudian melihat daya baterai sudah berkurang, di cas lagi anak-anak. Supaya ketika nanti kegiatan ujian itu daya baterai kalian dalam kondisi yang baik dan full. Dan boleh silakan membawa charger ya, charger. Nanti melalui Satgas kelas ya akan disampaikan untuk membawa olor kabel anak-anak ya. Supaya apa? Supaya ketika pun nanti berkurang karena ada dua mapel yang akan diujikan, daya dari laptop atau HP atau tablet kalian berkurang, nanti bisa dicas. Terus kemudian, ini yang menjadi perhatian kalian semua, yaitu bahwasannya, untuk kegiatan PTS dan PAS kali ini anak-anak, itu ada soal uraian. Jadi tidak hanya soal pilihan ganda, ada soal uraian. Oleh karenanya, masing-masing peserta ya membawa ballpoint, ya membawa ballpoint. Kalau bisa jangan satu ya anak-anak ya. Harapannya satu pun lancar, tapi pun kalau macet atau bagaimana kalian punya cadangannya, bawa ballpoint untuk mengisi jawaban soal uraian pada LJU atau lembar jawab uraian yang telah disiapkan oleh panitia. Dan tidak diperkenankan
membawa typo atau tipek. Kalaupun nanti terjadi kesalahan dalam menulis jawaban pada lembar jawab uraian, kalian bisa mencoret, terus kemudian memperbaiki di sebelahnya. Untuk tempat ujian PTS atau PAS, itu ada di kelas masing-masing. Karena 50%, seperti yang sudah anak-anak ya, jadi kalian ada di kelas masing-masing, kelas 9A, di 9A, 9B, di 9B, sampai kepada kelas 7I, di kelas 7I. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian anak-anak, ini adalah jadwal ya untuk kegiatan PTS dan PAS SMP Negeri 4 Madiun tahun ajaran 2021-2022. Tolong diperhatikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kapan dan di hari apa, tanggal apa kalian ada di sesi 1, dan kapan dan hari apa kalian ada di sesi 2. Jangan sampai nanti terjadi kesalahan masuk. Harusnya kalian ada di sesi 2, masuk di sesi 1. Akan terlalu lama menunggu di sekolah. Tolong diperhatikan. Hari Senin, 14 Maret, ya, sesi 1, mulai pukul 7 sampai 8.30 dengan durasi 90 menit, itu bahasa Indonesia, kelompok 1. Dan kemudian jam keduanya, 8.45 sampai 95, 60 menit durasinya ya, PPKN, kelompok 1. Jadi untuk hari Senin, kelompok 1 ada di sesi 1. Kelompok 1 di hari Senin ada di sesi 1. Kemudian sesi 2, jam ke 1, 10.15 sampai 11.45, 90 menit bahasa Indonesia. Jam keduanya 12.00 sampai 13.00, 60 menit PPKN, kelompok 2. Jadi kelompok 2 di hari Senin itu masuk sesi 2. Demikian juga untuk hari Selasa, sama nanti kalian bisa lihat, perhatikan dengan baik ya. Untuk mapelnya bahasa Inggris dan agama. Bahasa Inggris dan agama. Kelompok 1 ada di sesi 1. Ya. Terus kemudian kelompok 2 ada di sesi 2. Jadi untuk hari Senin dan hari Selasa diperhatikan kelompok 1 dan kelompok 2 masuk di sesi berapa. Terus kemudian hari Rabu, anak-anak, sesi 1, jam ke 1, jam ke 2, bisa kalian lihat, mapelnya IPA dan Seni Budaya. IPA dan Seni Budaya. Kelompok 1 ada di sesi 1. Kelompok 2 tetap di sesi 2. Perhatikan jam masuknya ya. Terus kemudian lanjut hari Kamis, tanggal 17 Maret ya. Sesi 1, jam ke 1, jam ke 2, seperti bisa kamu lihat, IPS dan PJOK. IPS dan PJOK. Nah, di sini kelompok 2 ya, kelompok 2 masuk di sesi 1. Dibalik ya anak ya. Jadi bukan lagi kelompok 1 yang di sesi 1, tetapi kelompok 2 yang di sesi 1. Kapan itu? Hari Kamis ya, hari Kamis. Terus kemudian sesi 2, jam pertama, jam kedua, waktunya bisa kamu lihat, durasinya, kegiatan kamu bisa lihat, mapelnya IPS PJOK. Kelompok 1 ada di sesi 2 ya, kelompok 1 ada di sesi 2. Untuk Jumat 18 Maret, sesi 1, satu mapel saja, yaitu matematika. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sesi 1. Sedangkan untuk kelompok 1 di sesi 2. Tolong diperhatikan ini. Kapan itu? Jumat 18 Maret. Terus kemudian untuk hari Seninnya
tanggal 21 Maret 2022. Sesi 1, jam ke 1, jam ke 2, kalian bisa lihat waktunya 60 menitan anak-anak. Mapelnya yang diujikan bahasa Jawa dan prakarya. Bahasa Jawa dan prakarya. Kelompok 2 ada di sesi 1. Sementara kelompok 1 ada di sesi 2 dengan mapel yang diujikan sama bahasa Jawa dan prakarya. Jadi ada 3 hari kelompok 1 di sesi 1 dan juga ada 3 hari kelompok 2 di sesi 1. Tolong ini diperhatikan, diperhatikan, dilihat berkali-kali sebelum kamu masuk ke sekolah. Saya sesi berapa? Supaya apa? Kalian tidak terlalu lama menunggu dan kalian bisa secara on time datang ke sekolah dan bisa mengerjakan tanpa harus gupuh gitu ya anak-anaknya karena bingung, karena harusnya masuk di siang kok pagi, harusnya masuk pagi datangnya siang. Itu akan mempengaruhi nanti kamu mengerjakan PTS maupun PAS-nya. Jadi untuk hal ini tolong diperhatikan dengan baik. Ya, selanjutnya anak-anak, terkait tata tertib kegiatan PTS dan PAS SMP Negeri 4 Kota Madiun yang akan kita mulai tanggal 14 Maret 2022. Peserta ujian wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum ujian PTS atau PAS dimulai. Kemudian, peserta ujian dipersilakan membuka link PTS atau PAS STEPA yang akan diberikan melalui pengawas ruang. Jadi, setiap kali kamu mau melaksanakan ujian atau mengerjakan soal yang diberi, nanti melalui pengawas ruang, kamu akan diberikan link tersebut. Waktu ujian dimulai saat peserta didik klik pada soal sesuai jadwal mata pelajaran yang diujikan. Peserta didik yang terlambat masuk mengikuti ujian dengan terlebih dahulu harus mendapat izin dari panitia dan tidak diberikan penambahan waktu dari jadwal yang sudah ditentukan. Harapan panitia tidak ada anak-anak yang terlambat. Oleh sebab itu perhatikan tadi pembagian atau jadwal waktu masuk ya. Kalau terlambat itu pasti akan merugikan diri kamu sendiri. Harusnya kamu bisa mengerjakan dengan maksimal waktu yang ada, karena tergopoh-gopoh, lari-lari, lelah, terus kemudian harus masuk, mendapatkan izin dahulu dari panitia, baru mengerjakan. Akan sangat merugikan diri kamu sendiri. Oleh sebab itu, tolong perhatikan jadwal masuk, dan harapannya semua bisa disiplin, tepat waktu untuk bisa mengikuti ujian PTS maupun PAS. Selanjutnya, selama ujian berlangsung, peserta didik tidak diperbolehkan membuka laman selain link PTS atau PAS TEPA yang diberikan melalui pengawas ruang. Jadi, mohon ini diperhatikan. Yang kamu buka hanya link ujian yang diberikan melalui pengawas ruang. Jika kedapatan melanggar, akan diberi sanksi tegas. Peserta ujian harus bekerja secara mandiri dan tidak diperkenankan bertanya pada peserta ujian lain. Peserta ujian hanya diberi akses sekali untuk mengerjakan soal ujian. Untuk itu, pastikan jaringan atau kuota data terkoneksi dengan baik. Terus kemudian yang ketiga, ya anak-anak, dari tata tertib ini, yang perlu kamu juga sama-sama perhatikan, ya. Setelah ujian selesai, ya silakan klik submit atau klik kirim. Kemudian lembar jawab urean, ya, yang kamu tadi kerjakan dengan membawa ballpoint tadi ya, dengan memakai ballpoint tadi ya,
itu diserahkan kepada pengawas ruang. Ya, jangan kamu bawa pulang ya. Nanti yo tetap enggak ada nilainya ya, setelah kamu mengerjakan terus kemudian submit, jangan lupa LJU atau lembar dapurian kamu serahkan kepada pengawas ruang. Selanjutnya, apabila ada kesulitan terkait teknis dalam proses ujian ya, peserta ujian dapat menghubungi pengawas ruang atau helpdesk pada nomor 0857-3330-7374 atas nama Bapak Tri Setio ya. Terus kemudian 0812-3260-3067 Pak Muklis. 0858-5371-2151 Bapak Aris Rahmanto. Terus kemudian 0822-3434-5188 Bapak Anto. Dan kemudian 0857-4002-0605 Ibu Yesika. Itu anak-anak ya, beberapa informasi terkait apa yang akan kita sama-sama kerjakan dan laksanakan, yaitu penilaian tengah semester untuk kelas 7 dan kelas 8 dan penilaian akhir semester genap untuk kelas 9. Harapan Pak Samuel, harapan kita semua, kalian semua sehat dan bisa mengerjakan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja anak-anak, tetap semangat ya, raih prestasi STEPA hebat. Terima kasih.